Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Arya, Wali Kota Bogor, mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional LDII yang diadakan pada tanggal 7 sampai 9 November di Jakarta. Insya Allah, Rakernas ini bisa menghasilkan banyak program yang bermanfaat, terutama untuk umat dan bangsa. Saya ucapkan selamat, semoga seluruh rangkaian kegiatan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga lancar untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Saya Airin Rahmidiani mengucapkan untuk keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII selamat melaksanakan Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November di Pondok Pesantren Minhajul Rasyidin, Jakarta. Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Selamat dan sukses untuk Rakernas LDII tahun 2023. Semoga niat baik bersama untuk mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami percaya dengan SDM yang profesional religius, pembangunan bangsa dapat terrealisasi dengan baik. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Rakernas LDII 2023. Selamat dan sukses untuk Rakernas LDII tahun 2023. Semoga niat baik dalam mewujudkan SDM yang profesional dan religius untuk Indonesia Emas tahun 2045 mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak melahirkan program kerja yang inovatif dan berkualitas. Amin ya Rabbal Alamin. Kota Serang, Aceh Kendal. Selamat kepada LDII yang akan menyelenggarakan Rakernas tahun 2023. Semoga LDII semakin profesional, selalu menjadi organisasi yang memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dan selalu menjadi mitra strategis pemerintah. Untuk keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 yang dalam hal ini mengambil tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Rakernas LDII tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat dan sukses kepada LDII yang akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional di tahun 2023 dengan tema LDII yang profesional religius untuk menjelang Indonesia Emas tahun 2045. Semoga sukses dan mendapatkan hasil yang berkualitas. Selamat mengikuti kegiatan Rakernas LDII tahun 2023 dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Dan turut mensukseskan 7 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat melaksanakan Rakernas LDII pada tanggal 7 dan 9 November tahun 2023 di Jakarta dengan tema mewujudkan SDM yang profesional religius dalam membingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045. Semoga menghasilkan program-program yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya Mahmud, Ketua FKUB Kabupaten Bekasi, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Rakernas DPP LDII tahun 2023. Semoga LDII
semakin maju, bekerja sama dan sama-sama bekerja mensyiarkan Islam wasatiyah untuk menjaga dan memelihara serta membangun NKRI yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.